Malam. Hai, aku kangen loh. Dikit sih. Hai guys. Malam. Hai, gimana hari ini? So far so good deh kayaknya deh. Lagi apa? Aku lagi, sebenarnya aku lagi siap-siap mau tidur karena aku udah pakai baju tidur net kayak. Aku udah pajama drive banget belum. Aku sudah memakai pajama ya. Happy Sunday, happy Sunday. Kangen kamu masa sih? Coba kita panggil tamu hari ini, guys. Ayo ya sini. Up. Up. Bentar ya, aku ambil dulu. Up. Up, Ali, up. Up. Wah. Hai guys, hari ini ada Harley. Ada lihat tuh, itu ada Harley di layar. Itu. Tuh, datang kita. Tuh, hai. Hai guys. Namanya siapa? Namanya Ali. Enggak, namanya Harley guys, tapi aku panggil Ali. Katanya I know. Say hi Ali. Dia baru dimandiin, jadi dia nih bakal dimasukin ke live kalau dia habis mandi aja kayaknya. Enggak sih, dia baru kemarin dia dimandiinnya deh. Tapi gak apa, aku lagi pengen ngajak Ali. So dari kemarin tuh dia lagi kalem banget, aku gak tau kenapa. Jadi kayak dia gak bakal ngerusuh dia di live. Ya kan, kamu gak bakal ngerusuh kan? Janji ya. Janji. Kelingking kita berjanji. Kemarin aku lihat beberapa video pas aku Bohemian Rhapsody. Like, aku sama banget Bohemian Rhapsody deh. Janji gak rusuh? Janji gak? Kamu janji dulu gak rusuh? Tuh dia gak rusuh guys, tumben. Bohong itu ayah, kamu gak boleh gitu dong. Jangan, nanti dia beneran rusuh lagi. Iya pendiam, ya kan? Dia kan pendiam banget. Itu kayak kadang kalian tau gak sih? Banyak yang bilang kayak peliharaan tuh cerminan pemiliknya. Kayak Ali ini aku lihat dia sering banget tidur ya. Ya gak? Kamu sering tidur gak? Kamu sering tidur kan? Berarti kamu apa? Berarti dia kalem banget. Dia kadang tuh ngerusuh kalau dia lagi gak ada yang temenin main dong tau. Jadi sekalinya main gitu terus jadi kayak dia ngerusuh banget gitu kalau gak ada yang temenin. Pokoknya gitu lah. Dia kebo, enggak, dia gampang banget tau bangun. Aku panggil dikit dia langsung bangun. Pokoknya dia gampang banget tuh. Kamu mau tidur ya pasti. Lucunya baju biru, I know, thank you so much. Buru-buru amat, kocak. Buru-buru apa? Hah? Hai, hai. Oh, kamu kebo gak? Enggak, orang Ali gak kebo, berarti gak kebo. Udah makan belum? Udah, aku panjang banget sebenernya tadi. Aku jadi gak kepengen makan lagi. Tadi aku makan sore gitu kan. Ini sudah gelap banget di sini tau. Sudah kayak bobo. Soalnya besok Senin kan. Senin minggu terakhir gak sih besok? Senin minggu terakhir di bulan Agustus ini guys. Bentar lagi September. What? Bentar lagi September. Ini spill namanya. Namanya Harley. Lucu kan? Aku pengen banget ngajak Ali jalan-jalan tau sama doginya Reji, Delin, sama doginya Olin juga. Mau gak? Mau? Ali mau gak? Kenalan? Mau gak? Diam banget lagi dia. So dia gak punya teman guys. Temennya aku doang, gak apa-apa Ali. Kamu punya teman kayak aku cukup kan? Cukup gak kamu punya teman kayak aku? Aku ajak kamu makan, kamu tidur mulu. Hei, kenapa kamu? Ya oke, nah, kamu turun deh, takut kamu kenapa-napa. Bentar guys, kita turunkan dulu. Pelan. Dah. Oke. Okay. Agunya ya, kenapa? Kesedak ya. Gak apa, it's okay. Gak apa-apa. Ali, gak apa-apa? You good, Ali? Oke, deh, gak apa-apa. Tadi sebenernya mau tidur, guys. Tuh kan dia tidur mulu, sumpah. Tapi aku ajakin live dulu. Gak, kata Ali. Oh iya, I'm so sorry, Ali.
Enggak, dia enggak tertekan, guys. Kan enggak boleh gitu, dia enggak tertekan sama aku. Kayak enggak boleh gitu deh. Enggak teman lagi tuh dia. Oke, oke. Aku siap menjadi teman. No, no, no. Aku paling ke Ali ya. Ali cowok sih sebenarnya. Bang, poster apa? Poster saya. Kiri kan? I know. Doginya introvert. Iya kan, karena itu tuh terminan aku. Ale. Tahu gak sih? Iya, cocok deh. Kan kita panggil Harley itu Ale. Kan panggil aku tuh Ali. Beberapa ini kayak Ale, Ale. Ah, lucu banget. Sebenernya orang manggil Harley, cuman kayak aku pengennya Ale aja, biar beda. Nanti kamu enggak, aku belum mau tidur sana. Kasih minum Alenya, Alenya udah minum dari tadi. Dia kalau kebanyakan minum, suka muntah tau. Udah apa emang, mihara dogi tuh susah gak? Susah jujur. Tapi gak apa-apa. Sayang banget ya sama ya. Cuman kemarin aku gak bisa ini. Ada di Aita katanya dia. Jadi gak apa-apa, aku masih sayang kamu aja. Semoga kita satu show lagi ya. Secepatnya. Ali kesedak itu mana? Oh iya kah? Aku baru tahu. Terima kasih ya. Cari kenal Ayah ini, aku udah kenal Hai. Aku... Oh ya, gimana? Kalian lihat gak kemarin aku off air dan on air? So fun, aku suka banget. Kemarin juga kan bawain ini kan. Apa sih sebelumnya aku belum pernah rapsodi kan ya? Kayak seru banget tau. Terus juga aku kemarin bawain ini pas on air. Apa? Oh, aku bawain River. Keren banget kan? I like so much. Keren banget sumpah River tuh. Aku seneng banget pas ternyata dapat River tuh kayak so cool. Sebuah pengalaman baru guys. Jadi kayak I'm so happy. Terus aku juga pas off air bawain melihara apa aja. Sebelumnya aku tuh melihara ini guys. Aku pertama-tama hewan peliharaan aku yang pertama apa ya? Ikan deh kalau nggak salah. Aku dulu punya ikan cupang tuh 4 apa 5. Terus aku punya gecko juga kan, tau gecko nggak? Aku punya 2 sebelumnya. So aku juga punya ini sugar glider. Jadi aku tuh punya 2 kan. Aku beli sepasang gitu, jantan sama betina. Tapi pokoknya mereka beranak gitu. Kalau nggak salah ada 2 apa 1 anaknya. Aku nggak tahu, aku lupa. Terus kayak lucu banget waktu itu aku lupa ngasih namanya apa, tapi kayak ngambil dari unsur bahasa Jepang gitu lah pokoknya. So happy. Terus ya udah. Tapi rata-rata tuh ini tau, aku dari kayak aku suka banget ngasih nama gitu, nama panggilan gitu. Kayak tuh beberapa peliharaan aku tuh aku ngasih nama, yang ngasih nama. So happy enggak? So happy. Aku pengen punya peliharaan baru tuh buat aku kasih nama aja gitu rasanya. Gitu. Pernah melihara kobra enggak? Enggak lah, ngapain. How's your day? Hari aku baik hari ini karena aku beraktivitas dari pagi juga tau. Jadi seru aja sih sampai ini. Aku baru pulang tau sebenarnya. Aku baru pulang. Biasanya aku mau bobo, tapi aku belum beresin buku. Aku udah beresin belum sih? Aku lupa lagi. Jadi takutnya belum. Cuma mau beresin barang-barang yang tadi aku bawa dulu. Terus aku baru tidur nanti. Tapi belum mau sih, belum mau tidur sekarang. Gitu. Gitu guys. Bentar ya, aku mau ngecek dulu. Oke. Aku lagi galau, kenapa galau? Show kamu kelinci ya pasti. Bukan, salah. Turbo kemana? Lagi gak ada turbo guys. Jangan lupa jaga kesehatan. Aku selalu menjaga kesehatan. Kok besok aku P5 jeng. Seriusan aku. Ih keren deh. P5 seru ya. Kamu P5-nya lagi ngapain? Terima kasih kalian puri sekolahnya. Besok sekolah gak rally sekolah.
Biasanya tidur jam berapa kalau aku lagi ngantuk? Ini jawabannya selalu kasih deh. Kalau misalnya tidur jam berapa, aku pasti tidurnya pas lagi ngantuk aja. Kalau lagi ngantuk, aku nggak, aku deketin dikit ya, aku nggak kelihatan. Aku tidur kalau aku lagi ngantuk aja, guys. Gitu. So, kamu naga ya? Enggak dong. Kura-kura lucu. Lucu sih, cuman ribet gak sih? Coba hilangin rasa gimana, jangan dipikirin lagi. Eh lucu banget ada ikan-ikannya, aku baru nyadar. Hai ikan. Jangan dipikirin aja. Minggu ini aku pergi camp. Ih serunya. Dan sebenernya aku boneka tidak hari ini gimana aja. Hari ini gak gimana-gimana sih. Aku nonton kamu sambil tugas ya. Oke, semangat tugasnya ya. Aku temenin dulu. Kenapa pada nebak-nebakan show ya. Udah man kamu, udah. Terima kasih ke lampu diskonya. Aku gak ada tanda lampunya tau. Aku jadi sambil ngebaca. Terus apa lagi? Oh iya tau gak sih, aku kalau misalnya SR tuh ya, aku jadi ingat yang pertama kali aku live gitu. Kalau tau aku SR nunjukin turbo gak sih pertama kali tuh? Ya kan pas malam-malam aku pakai baju tidur warna pink. Ya gak sih? Itu pertama, itu aku seru banget sumpah. Nunjukin turbo. Terus apa lagi ya, tau aku ngomongin apa ya? Gak tau, pokoknya seru banget ya itu pas awal-awal SR. Terus iya gitu deh. Pertama-tama aku ngomong masih ini banget, masih cepet-cepet banget waktu itu pas live juga. Terlalu cepat sepertinya. Gak react BTS belum. Kita mau react kalian, gak react. Kan udah, aku belum react bareng kalian ya. Tapi bagus kan. Apa sih tadi bilang apa sih, gak react apa. Oh mau react BTS ya, kalian mau react BTS sama aku. Ayo yuk, reaction BTS belakang yang bangkang, mau gak? Yuk! Aku sambil buka deh. Tunggu dulu deh. Sebentar ya guys, aku ambil ini dulu. Biar lebih besar gambarnya. Aku taruh mana ya? Gimana aku taruhnya? Sebentar ya guys, aku ambil dulu. Tunggu, kalian tunggu sini, oke? Okay? Tunggu sini. Wow. Sebentar ya guys, aku ambil dulu. Kalian tunggu sebentar ya. Hi guys, I'm back. Sedikit repot, tidak apa-apa. Ayo kita ini react BTS belakang yang membangkang. Karena kan kalau misalnya belakang videonya kan udah lihat kan MV-nya. Yuk kita react. Kan udah ini belum? Kan udah nonton belum? Aku belum. Mana belalang yang membangkang? Mana BTS-nya? Ini dia. Bentar ya. Kita react videonya. Nonton duluan. Apaan pas banget SR. Bentar ya guys, kita lihat dulu. Bentar, aku sedang meng-skip-skip semuanya.
pasti aman. Oke, mari kita nonton dari awal. Keren tau guys. Ada Kak Chelsea. Ini pertama kali banget ya. Pagi sungguh. Dan hari ini semuanya ponia. Iya, ini masih pagi-pagi banget. Jadi pas pagi-pagi ini kita lagi siap-siap. Ini pagi-pagi banget tau. Ini masih kelihatan masih baru-baru banget. Banget lucu. Kan sambil nonton ya. Terus lagi dipasang-pasangin poni ini, keren. Lucu amai. Apakah di poni makin mirip atau makin beda? Makin beda gak sih? Ada aku juga, ada Erin. Kita lagi ngafal-ngafalin lirik juga, eh lucu. Nah ya lah. Aku di behind the scene ini banyak video sama ini tahu sama Nala. Kita lihat apa katanya. Masing-masing berdoa dimulai. Wow, keren. Behind the scene. Kita lagi menyimpan energi banget. Ini sebenarnya agak panas tau sebenarnya. Karena trik pagi kan, tapi menurut aku tuh masih bagus karena matahari pagi kan, jadi aku seneng sih. Aku juga ngebelakangin matahari, jadi kayak tulang aku. Lucu banget, kita kayak bikin shadow bentuk LOVE, tapi buat di shadow buat di tembok depan kita gitu. Tapi tiba-tiba sekarang dapat posisi itu kayak oh gini rasanya, oh gini kayak lucu cemici, kasih kesempatan kayak seneng. Sudah tau ini pas di pertama kali kita shoot tuh kayak nggak expect kayak seseru itu ternyata shooting, karena masa seru itu ternyata walaupun ngulang-ngulang tapi kayak tuh ada gambar LOVE-nya, kalian harus lihat sih itu, karena kayak gemes banget. Itu aku banyak ketawa gara-gara itu, jadi kayak bener-bener happy banget selama syuting karena emang seseru itu. Pas dikasih tahu nomor 2 itu merasa terbebani ya, karena kan kakak-kakak gen 11 kan nomornya, jadi agak sedikit terbebani, cuman setelah aku ngejalan Fizi aku jadi merasa aku tuh harus hai lebih hai. Aku bisa kayak gitu, jadi aku gak nyangka sih bisa nomor 2. Ayun nonton, biasa sama aku bakalan bangga banget dan ingat momen ini seumur hidup aku sih. Fiji. Fiji sama Fiji lucu banget tau. Sebenernya panas, emang panas matahari pagi. Cuman gak masalah sih. Seru banget, oh ya terus aku salfok banget sama banget. Karena ini kayak juga MV pertamanya Gen 12. Dan ini tuh kita disatuin jadi kayak trainee. Jadi MV-nya iya. Untuk trainee. Seru banget. Jadi kita gak boleh menyanyikan kesempatan besar ini. Aku gak expected banget gue bakal dapetin MV ini. Makasih buat kesempatannya. Yang bakal berjuang terus untuk membuat MV yang bagus banget. Betul. Seru ada scene pakai ini juga kan payung. Itu keren juga tau. Suka banget. Kalau menurut aku sih lagu ini tuh kayak lirik-liriknya tuh kayak cepet semuanya. Ya, soalnya betul. Yang dari kita pelajarin tuh gak secepet ini, jadi kayak kita belajar ngomong cepet gitu biar artikulasinya tuh jelas. Betul, tapi seru lagunya keren, aku suka banget. Keren. Beda banget, karena ini lagunya sepadet itu. Kita untuk latihan vokal lagu ini aja itu tuh kayak betul. Gak cukup 2 jam, 3 jam. Karena ini susah banget lagunya, harus dikulik banget, nyanyinya cepet banget. Betul. Lagu-lagu lain. Terus juga aku kayak salfok sama rambutnya Nala tau. Kan salfok gak sih sama rambutnya Nala? Kalian harus nonton MV-nya deh kalau kalian gak lihat rambutnya kayak gini. Sampai sekarang mungkin pembawaannya kita juga masih agak mikir-mikir ya kalau dulu kayak keren tau rambutnya Nala. Kayak kita harus, emang gerakannya awkward tapi emang kita harus bawainnya seenak itu. Jadi kayak tricky tapi aku susahnya lirik kan. Lirik ya susah banget kan. Nala lucu banget. Gak bisa dengeran. Aku baca lirik tapi nggak bisa dengeran kak aku. Iya. Tapi sekarang enggak. Iya, Naila udah bisa tau sekarang keren. Iya, ya kan, Dedo. Aku kira itu bukan bahasa Indonesia. Iya, bener banget. Kayak
secepat itu. Terus ada poni yang bahasa terus tempelin tisu. Lucu. Tapi kayak seru banget sih itu, jujur kayak apa namanya, selama syuting tuh emang walaupun cuacanya panas banget tapi kayak emang seseru itu gitu loh. Jadi kayak paling nyemangatin satu sama lain, dan itu menurut aku kayak vibesnya jadi seenak itu. Jadi kayak sesemangat itu, jadi kayak seru banget. Banget sih sama ini. Aku sendiri, aku sama Gen 12 itu sering banget makan bareng, tiba-tiba. Ya betul banget. Iya, aku tiba-tiba suka gabung gitu kan. Kayak sebenarnya seasik sih, tapi kayak itu untuk menyatukan gitu. Terus kayak Gen 12 kayak malu-malu, iya. Terus kayak kakaknya, ayo-ayo gitu. Kalau latihan pasti kalian kayak, wah Korea susah banget nih, kita bisa gak ya gitu kan. Tapi pas di jalan iya, tapi di sini tuh juga kita kayak termasuk bonding gitu tau sama kakak-kakak Gen 11-nya. Dan ini gak nyangka aja gitu, terus kita bisa dapetin lagu ini kan. Terus nomornya juga acak kan, terus jadi kita kayak bener-bener se-bonding itu menurut aku. Kita latihannya bareng, apanya kok kita dapet partnya bareng, terus kita selalu bareng-bareng terus. Kayak ntar kayak, misalnya kayak, Karin maaf kak ini kakak gimana. Terus kita kayak latihan bareng terus, jadinya kayak seseru itu menurut aku. Kayak itu bikin kita jadi makin dekat aja gitu. Terus gak secapek itu gara-gara emang kita buat tentang chemistry kita ya, kayak gitu. Kita kayak udah bareng-bareng gitu loh, kayak udah sering latihan bareng. Jadi kayak ya udah kita ngobrol, kita kayak bercanda-bercanda bareng, serius bareng, belajar bareng gitu kayak. Betul. Kita mengalirnya. Iya. Terus kita kadang juga suka nanya hal-hal random supaya chemistry-nya makin ada. Padahal kayak enggak penting. Iya, betul. Satu-satu sama kakaknya, jadi kita kayak udah ada bond ya, sih sebenarnya. Tuh, ada Nala sama Kak Ana. Kakak yang lain juga kan kita utawarinya. Terus kita kayak gampang banget, kakaknya tuh mau mengayomi adik-adiknya. Betul sekali, itu yang aku bilang tuh bener banget. Seru banget lah guys. Terus banyak ternyata scene-scene yang aku kan ada beberapa yang aku gak lihat kan. Itu ternyata keren banget pas udah jadi. Indonesia lebih kayak bouncy, terus jumpy gitu kan. Kayak energetic, cheerful. Nah tapi di kali ini tuh kita agak beda guys. Kita tuh dance-nya lebih kayak patah-patah, iya. Sharp. Terus sama kayak lebih kayak menunjukkan kekompakan gitu. Terus cosplay belalang ya. Kayak kedengaran lo betul. Kecil, yang kayak sharp gitu-gitu pokoknya. Terus juga tangannya tuh harus yang tek-tek gitu, tegel, rapi, suka. Iya, terus kita pas kita latihan, kita pemanasan kita selalu gini 100 kali. Terus ke depan 100 kali, ke bawah 100 kali. Itu keren banget, guys, ternyata pas udah jadi aku gak expect aja gitu. Wah, ini lucu banget. Di BTS tuh kan kayak bisa ngeliat lebih banyak video yang kayak mungkin gak ada di MV ya. Itu pas di sini tuh kayak lebih banyak gitu. Karena harus nonton si BTS ya, kalian harus banget nonton. Karena itu emang banyak banget yang kayak potongan-potongan yang gak semuanya ada di MV kan. Di sini lebih banyak gitu. Karena durasinya juga lebih lama di sini sih. Tapi kan harus nonton, kayak lucu banget tau. Genre lagunya tuh apa gitu. Lucu banget. Rap enggak, tapi ada rapnya. Iya, tapi kayak karena setiap ya, terus aku senengnya di sini kan lagunya agak cepet kan. Jadi kayak aku kayak wah tertantang gitu ya. Maksudnya biasanya aku cuma ngomong cepet pas lagi live doang atau pas lagi MC. Jadi kayak wah ternyata kalau misalnya ngomong di sini bisa secepat itu ya. Kayak ternyata seru juga kalau misalnya ngebawain lagu yang emang lagunya juga cepet gitu, sama cepetnya sama cara aku ngomong. Jadi kayak seru aja gitu. Malah karena aku ngerasa ini lagunya cepet, jadi aku malah ngelebihin cepetnya gitu loh pas nyanyi-nyanyi. Gak sengaja ngelebihin, jadi kayak, oh ini saya happy banget karena ini kita baru selesai day one. Bentar, aku coba mundurin lagi ya. Oke semuanya, it's a wrap. Tuh, itu it's a wrap buat day one udah selesai. Itu kayak kita seneng banget kayak, oh ternyata selesai di video yang ini. Jadi kayak so happy banget, sumpah. Karena seseru itu. Pas di hari pertama selesai itu kayak senang. Tuh jam 6 kita selesainya. Ini tuh jam 7 lah ya. Berarti kan ada jam 11 jam di sana. Ini day 1 guys. Day 2-nya juga ternyata seru banget. Jadi kayak lucu banget ini ada apa nih? Bentar guys, ada kayak di videoin pas dari belakang gitu, lucu banget.
Ini day 2 nya pagi-pagi tuh kita kayak mau nge-shoot buat dance ya kan, itu ternyata itu juga di sana panas kan, tapi kayak enak juga karena yang masih matahari pagi gitu loh. Kita lagi pemanasan dulu nih, lagi pada pemanasan dulu beberapa lagi nggak tahu di mana, nggak kelihatan di sini soalnya aku udah lupa. Ada aku lagi. jangan cari, tapi gitu. Kayak positifnya juga. Tapi lucu tau, aku suka deh. Ini ya, rata-rata tuh video di slow-mo gitu kan beberapa tuh kayak lucu banget. Gemes. Positifnya juga. Aku jadi kangen banget tau ini. Shooting MV. Di depan, gitu. Seru banget. Jadi kayak aku sih lebih suatu hal yang kayak. Terus kayak pas lama shooting tuh kayak penasaran nanti hasilnya gimana ya. Apa sih namanya yang kayak. Ada Nachi lagi duduk. Lucu. Iya, betul. Kalau Dylan gimana? Aku lebih kayak. Aku dikasih kesempatan nomor ini, jadi aku nggak boleh beban, kayak merasa beban. Dahlia ini cuma banget ke shoot di videonya. Semangat dan lebih giat gitu. Iya lebih giat dan kayak merasa aku pantas dapat nomor ini. Lucu Dahlia. Kalau bilang aku sih aku bukan terbebani, pasti ada sedikit karena kan kayak kalau kita di depan tuh pasti kita lebih mungkin lebih sering kelihatan di kamera gitu kan. Jadi kita kayak bakal jadi cerminan dari MV ini lah gitu. Terus menurut aku tapi walaupun kita terpressure tapi itu harus jadi motivasi buat kita biar betul. Bisa menunjukkan yang lebih bagus gitu loh, apalagi kayak betul. Ini MV kan sebenarnya agak beda dari lagu JKT biasanya kan sama sekali biasa JKT seringnya cantik atau kayak dewasa terus dari judul aja udah belalang yang membangkang coba kayak itu different side dari JKT banget terus kayak itu membuat aku terpacu kayak bisa nggak nih dengan muka aku ekspresi ini kan ekspresinya agak flat ya flat, bisa nggak nih dengan ekspresi kita yang flat kayak bisa nggak mencerminkan lagu belalang yang membangkang itu sendiri. Ini baik banget dance di sini kan harus ngeliat klipnya sih. Ini baik banget ternyata dance di sini. Jadi kalian mau lihat kayak dance ya kayak gini yang di klip ini. Gak pada fokus, gak pada konsentrasi. Tangannya lemas. Perasaan aku dapat MV kedua ini aku sangat seneng dan sebenarnya tuh kok aku kaget banget karena ternyata Entra ini masih bisa dikasih kepercayaan buat MV lagi, ya masuk MV lagi. Dan aku sebenarnya pressure sih, aku pressure-nya gede banget waktu awal-awal. Tapi ternyata semenjak dijalanin latihan bareng sama Gendebes ternyata tuh gak semenakutkan itu, jadi mantap. Aku jujur aku bersyukur banget karena bisa dikasih kepercayaan sama manajemen, trainee bisa ngebawa MV lagi dan bisa dikasih kepercayaan bisa dapat nomor atas. Aku juga berterima kasih karena bekas fans juga aku bisa di posisi ini yang dulunya aku di posisi belakang, fans yang nemenin aku dari MV sebelumnya sampai sekarang yang MV terbaru aku di posisi terdepan. Makasih banyak juga untuk fans sama kerja keras aku juga. Dan aku bersyukur juga karena bisa sama Gen 12 ya. Paling jujur gak ada beban sama sekali. Kita kayak happy semuanya, kita enjoy Gen 11, Gen 12 sama-sama enjoy. Karena kita juga kasih tahu satu sama lain kalau misalnya ada yang salah atau apa. Terus kita juga satuin hati kita semua. Jadi kayak bener-bener. Oke, kalau aku perasaannya pastinya sama juga kayak kakak-kakaknya, seneng juga apalagi bawainnya juga kedua kalinya aku bisa sama kakak-kakak Gen 11 karena aku sebelumnya juga Aita Kata, Sonichi sama kakak-kakak Gen 11 dan itu tuh seru banget dan sekarang aku dikasih kesempatan lagi untuk memakai di atas di MV ini dan semoga aku bisa lebih baik lagi dan yes kita akan terus berkembang. Amin. Tapi lucu sih Trisha tuh emang gemas tau. Aku kadang kan yang apa? Iya benar yang kata Trisha kan dia Sonichi sama Aita Kata sama kakak Gen 11 kan. Itu keren banget sih. Terus juga iya benar kesempatan kedua itu bisa bawain MV sama kakak-kakaknya tuh jadi kayak ya kita tuh bener-bener disatuin banget sama kakaknya. Terus kak, aku kan sempat bilang juga kan tadi di video awal-awal tuh kayak di sini tuh kita emang bener-bener ngejalin hubungan banget sama kakak-kakak kita kan. Jadi kayak di semua kesempatan yang diberikan gitu kita jadi kayak bisa lebih mengenal satu sama lain aja gitu. Sama rapi aja ya. Jadi bukan gitu, lebih santai. Di sini kita juga tahu harus pembawaannya gimana. Terus kayak emang ngaruh banget sih sama nanti hasil videonya gitu. Kita disemangatin gitu, diingetin buat jadi ya biar memberikan hasil yang lebih baik. Keren nih, disini baik banget dance ya.
ternyata banyak ya. Kita lagi ngeri kayak ngeliatin gitu hasil video yang sebelumnya gimana, jadi kita bisa ngeperbaikin yang mana yang salah gitu. Lagi dibenerin poninya. Kita banyak banget cara-cara kita buat menghibur diri tadi di sini biar nggak kecapean gitu. Ya nggak sih, kita senyum gitu, lucu banget. Kalian lihat gak sih video yang terakhir yang senyum itu? Banyak fresh banget, soalnya habis makan. Iya. Kayak mau sampai yuk. Ada aku sama Nala lagi. Kira akan magic seperti fresh day. Karena di sini aku mau buat video sama Nalanya tau. Lagi sin payung guys, itu seru banget yang payung sumpah. Itu seru itu, karena keren. Itu aku sangat amat keren. Pertama dari campur yang kemarin. Memang kalau misalkan lebih baik tuh nari tuh ya dari pakai apa-apa. Tapi ini suatu challenge sih. Bisa kayak JKT pakai properti payung yang seringnya warna pink. Ini warna pink. Dicantumin pinknya. Gemes. Aku mau lagi terus-terusan gitu. Oh, aku mau piang-piang dan terus berpiang-piang. Aku piang. Iya, kita mau shooting dalam ruangan, terus kita eskalator gitu, tuh keren banget sih. Jadi jangan lihat deh, kayaknya klipnya ada. Kita kayak lagi videoin eskalator gitu, kayak keren banget. Nonton drama musikal di sini. Iya, terus ini lagi di teater gitu. Keren banget, tuh ya, sekeren itu. Happy banget. Sekarang lagi take di dalam teater. Iya, betul. Di dalam teater. Itu kayak gede banget, terus kayak seru banget. Di situ tuh bener-bener keren banget tau, kita take di sana. Kayak suasananya tuh beda aja pas di dalam ruangan. Keren banget, terus aku gak nyangka ternyata video yang di take di dalam teater juga sekeren itu. Di videonya juga ada, bisa dilihat. Keren banget tau. Terus ini tuh kita bisa ngeliat kayak beberapa sudut pandang. Jadi kan kalau kalian lihat di MV kan cuma satu sudut pandang yang di MV doang kan. Kalau di BTS ini kan bisa kayak ngeliat kayak banyak banget. Bisa dari angle kanan kirinya gitu, atas bawahnya mungkin bahkan. Jadi kan kayak, untuk aku harus nonton sih. Jadi kalian bisa ngeliat gimana keseruan kita selama nge-shooting video ini. Karena emang seseru itu jujur. Si hasilnya biar bagus ya. Ini biar cepet juga, jadi kalian ada bisa istirahat ya. Oke, okay. Good luck ya, semangat ya. Kita lagi nge-shoot beauty shot di sini nih. Ini kayak itu termasuk yang salah satu yang paling seru juga sih. Terakhir yaitu beauty shot. Jadi beauty shot semua member ya. Itu tadi suka harus lihat itu kayak bagus banget. Beneran, scene-nya keren, beauty shot-nya terus kayak warna-warni, terus iya, betul. Kayak berapa banyak glitter-glitter di iya, disini makeup-nya tuh keren banget. Walaupun ini kayak udah malam-malam, tapi kayak udah kayak gini kan, jadi kayak ekspresinya tuh gak boleh kalah. Masa ekspresinya kalah sama makeup-nya gitu guys. Pertama bagi aku sih, karena ini rame banget ya sih. Kayak ini makeup berbeda banget sama makeup kita biasanya. Terus ini juga udah malam kan, tapi walaupun udah malam, tapi kayak gara-gara makeup gitu sih kayak masih fresh atau ngerti gak sih? Jadi kayak ini sangat-sangat membantu makeupnya. Ada Nina, lucu banget. Gemes. Oke, semuanya terima kasih buat hari ini. Semoga syutingnya semuanya hasilnya bagus. Ditunggu ya semuanya. Terima kasih. And it's a wrap. Selesai di itu. Dan ternyata emang sebagus itu hasilnya. Jadi aku sih. Kesenang itu. Kenang-kenangan dari syuting selama 2 hari. Terus kita dikasih kenang-kenangan gitu, bunga sama gantungan kunci gitu. Lucu banget. Terus aku pas dikasih tuh aku sedih banget, aku nangis tau. Nangis sedikit doang, tapi sedikit banget nangisnya jujur. Karena emang sesedih itu, sumpah.
keren banget. Gue sedih banget pas udah selesai karena emang suasana baru banget sih menurut aku ini tuh. Kayak belum pernah ngerasain sebenernya. Terus kayak kita sehype itu selalu larian pas dan pas lain. Bukan larian karena capek, tapi emang seseneng itu gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak emang seseneng itu aja gitu. Sedih gak? Kenapa sedih lah? Aku jadi bingung kenapa sedih. Seseru itu padahal. Kan bukan harus nonton scene yang paling kamu suka ya. Aku paling suka tuh scene yang ini deh, yang payung. Kan liat yang payung gak sih? Sama yang ini yang kameranya angle pindah kanan-kiri itu, kalian tau gak sih? Pokoknya ada scene yang pindah angle kanan-kiri-kanan-kiri gitu. Itu kayak keren juga menurut aku. Semua itu sekeren itu. Jadi kan harus nonton sih. Harus nonton semuanya sih sebenarnya. Karena emang semuanya seru itu juga. Aku gak ngeliat ya, kok kita dua sisi gitu kan. Dua sisi kita dansa seganti-gantian. Aku penasaran cara nge-shootnya gimana. Karena kan emang di tengah-tengah gitu kan kameranya kan. Terus ternyata pas kanan-kiri gitu aku sambil lihat kan ke kameranya kan. Ternyata emang ngambilnya tuh bener-bener kayak cepet gitu. Itu kayak keren banget sih menurut aku di situ. Ya aku suka banget sama yang scene di eskalator itu kan. Lihat gak sih? Itu pas yang di eskalator tuh juga sekeren itu. Jadi kayak aku suka banget yang di eskalator. Ya gak tau kenapa, kayak emang keren aja gitu. Ya pokoknya yang di eskalator tuh keren banget. Mantap. Jadi kan harus nonton. Tapi belum BTS-nya apa? Harusnya tadi nonton sama aku behind the scene. Karena emang sekeren itu juga guys. Kenapa gak pakai lift? Karena di eskalator. Tapi kan dijelasin juga gak sih pas kita lagi reaction video itu juga. Kita ngejelasin kalau misalnya pas lagi nge-shoot itu emang kita naik lift. Cuman pakai eskalator buat shootnya gitu loh. Jadi kita bisa ramean gitu. Itu keren banget juga sih. Terus apa lagi ya scene yang aku suka ya? Bentar, aku lupa. Apa ya yang aku suka? Ya aku lupa. Oh, sama yang awal yang itu yang tadi aku bilang, yang kayak di atap itu, yang kita kayak rame ada tiga line gitu, paling atas di bawah. Itu tuh keren juga tau. Karena apa ya, kayak pengambilannya jadi kayak gak tau, kayak pas aja gitu. Yang di shoot bener-bener kayak yang tengah kita, yang depan sama yang belakang tuh kayak gitu. Tapi kayak bagus banget sih menurut aku. Kayak saling melengkapi gitu lah pokoknya. Kayaknya harus bener-bener nonton BTS-nya kayak menurut aku. Lagi bahas apa? Aku sedang bahas ini. Aku sedang bahas MV. Karena sebenarnya kemarin itu ada yang nanya aku mau reaction video MV enggak. Tapi waktu aku lagi enggak reaction kan. Karena apa ya? Aku enggak reactionnya. Aku lupa. Pokoknya aku enggak reaction pas itu, jadinya begitu. Oh, karena malamnya aku mau ngucapin Erin, iya enggak sih? Iya, karena malamnya aku mau ngucapin Erin, jadi aku enggak reaction video dulu pas itu. Sebenernya aku, ya aku makanya reaction BTS-nya gitu. Makanya aku gak bahas, ya gitu lah kalau begitu. Yaudah aku mau lanjut nonton videonya. Karena aku tadi gak gitu fokus sih sebenarnya. Karena aku mau lanjut, mari kita bacakan podiumnya dulu ya. Oke. Baiklah, di nomor 13 ada Kak Hasbi titik. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 12 ada Kak Ihsan MDF. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 11 ada Kak Hasyifat MYNTI Sparkling. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 10 ada Kak Bagusu Saputra. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 9 ada Kak Sofan. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Radit. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 7 ada Kak Happy. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Ica Kuadrat Kangen Kecil. Oke, terima kasih banyak, Kak. Nomor 5 ada Kak Sabil L-nya besar. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 4 ada Kak Agaksnya Ali. Oh gitu, sekarang Kak Ali. Oke, baiklah, gak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Kak. Terus nomor 3 ada Kak Jatuh Cuma Arali. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 2 ada Kak Dion nangis 4 kali. Oke, masih nangis ya, Kak. Gak apa-apa, aku temenin sampai itu emoji berubah jadi senyum. Oke? Tidak oleng. Baiklah, terima kasih banyak, Kak Dion. Nomor 1 ada Kak Mario Aska. Terima kasih banyak, Kak. Baiklah, teman-teman, aku mau lanjut nonton dulu ya sepertinya ya. Kalian langsung tidur, oke? Oh ya, aku mau beresin buku juga abis ini. Oke, terima kasih banyak ya, teman-teman. See you next time. Selamat bobo.